Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, The Twin Sarian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat etiket pada aplikasi AutoCAD. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, AutoCAD yang saya gunakan yaitu AutoCAD versi 2017 ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, ya segera subscribe teman-teman di Yudi Arianto dan juga Twin Sarian. Teman-teman subscribe, kemudian di like videonya, dan jangan lupa di komen agar channel ini lebih berkembang. Nah, baik, di sini aplikasinya sudah terbuka, langsung saja kita gambar di nih Start Drawing, klik. Kita tunggu masih loading ya teman-teman, kita tunggu dulu. Nah, sudah. Kemudian kita atur dulu, jadi satuannya kita atur dulu, kita pilih, ketikkan option. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, langsung di enter. Nah, di sini jendela option akan muncul. Untuk mengatur satuan pada tampilan, kita bisa mengklik ini, user preference. Nah, di sini kebetulan settingnya sudah milimeter, sudah saya setting dari awal milimeter. Nah, biasanya pertama kali buka itu biasanya ukurannya dalam satuan inch. Ini kita ganti milimeter dulu. Kebetulan di sini sudah milimeter, langsung oke aja. Baik, kemudian kita akan membuat etiket menggunakan kertas ukuran A4. Kebetulan di sini saya sudah mencari. Nah, untuk ukuran A4 itu tingginya 297 dan lebarnya itu 210 mm. Langsung saja kita gambar, klik lain ini. Spesifik poinnya kita 0, kemudian the tabs lagi. Nah, ini kan masih nggak lurus ya teman-teman, bisa digerak-gerakin. Nah, biar ini jadi lurus, teman-teman pencet F8. Nah, secara otomatis ini akan garisnya menjadi lurus. Nah, tadi ini lebarnya itu 210, tingginya 297. Kemudian tingginya 297, enter, 210, 297. Oke. Nah, ini untuk bentuk ukuran kertasnya. Kemudian untuk contoh etiketnya, di sini sudah punya. Nah, ini untuk ukuran etiketnya, ini standarnya segini ya teman-teman. Kita ambil aja, di copy, kemudian ditaruh di sini biar gampang lihatnya. Kita kecilin dulu. Ini menu scale sebenarnya teman-teman. Kita pencet F8 lagi biar kembali seperti semula nih garisnya. Oke. Kalau sudah selesai, kita pencet ESC ya teman-teman, untuk mengakhiri proses.
Nah, kemudian di sini kita mulai gambar. Sebelumnya kita bikin garis tepinya dulu ya teman-teman. Jadi kita offset, ketik offset, enter. Kita bikin garis tepinya 2 aja, ketikkan enter. Nah ini masing-masing 2. Sudah, kemudian untuk mengakhiri kita pencet ESC. Ini untuk merapikan ini ya teman-teman. Ini harus dirapikan. Kita trim dulu, ketik trim, enter, enter sekali lagi. Kita rapikan setiap sudutnya. Ini untuk zoom ini di scroll aja, scroll up scroll down pakai mouse untuk zoom in dan zoom out. Sudah, kemudian kita ESC. Selanjutnya kita lihat ukurannya dulu. Nah di sini lebarnya itu 160. Kita ketik offset 160. Kita offset yang ini selebar 160. Oke. Kemudian untuk tingginya yang paling bawah itu 5,5. Klik yang paling bawah, naikkan 5,5. Kemudian ini 12. Klik 12. Kemudian ini 32. Yang paling atas 2 × 7,7. Nah, sudah kita pencet ESC. Kemudian kita rapikan di trim. Nah untuk kotakan ini sudah jadi, kemudian kita bikin dalemannya. Untuk dalemnya ini dimulai dari atas saja teman-teman. Ini lebarnya 16, kita pilih offset lagi, spesifik 16. Terus ini ke sini 51, 13, 27, 27. Oke, kemudian langsung trim. Kita bikin yang atas dulu ya teman-teman, 2 baris atas ini. Nah, untuk garis atas sudah jadi, kemudian kita bikin yang tengah. Kita offset. Untuk yang tengah 1, 2, 3, 4 4 × 5,5. Kita ketikkan 5,5. Offset ke bawah sebanyak 4 × 2 3 4. Oke, langsung kita pencet ESC. Kemudian untuk lebar ini 42, dan yang dari sini ke sini itu 64. Langsung offset 42.
yang paling lama. Sini 42, kemudian 64. Oke. Kemudian kita rapikan, kita trim. Bentar, kita undo dulu, ada yang kena teman-teman, salah, trim lagi. Oke. Kemudian yang tengah ini kita trim juga. Selanjutnya yang ini. Ini sejauh 87. 19 dari kiri. Oke. Kita offset lagi. 19 dari sini langsung trim. Baik, ini belum teman-teman. Untuk yang tengah udah jadi. Kemudian untuk yang bawah ini yang tulisan untuk yang bawah ukurannya 45, kita offset lagi 45 dari sini, kemudian 42, kemudian 47. Oke. Ini kita rapikan, hapus yang tadi belum kehapus, kemudian kita trim. Bentar, kita lihat dulu. Kita panjangkan, kita klik. Kemudian di sini ada pilihan lengthen. Kita panjangkan Nah. Ini belum kita trim barusan. Oke.
jadi teman-teman tinggal ngisi ininya, ngisi tulisannya. Caranya itu pilih fill text, kemudian tarik, kita tuliskan piece. Ini di sini untuk mengukur ukuran hurufnya. Di sini untuk jenisnya kita pakai Times New Roman aja. Kemudian untuk justify kita pilih middle center. Oke. Nah, sudah. Lakukan kemudian tulis ini semua, tulis dulu dengan cara yang sama. Baik, setelah mengisi semua tulisan,
kita selanjutnya menggambar ini pandangannya. Langsung saja kita gambar offset dulu, tengah-tengah dari itu berarti 6. Kemudian ini sejauh. Oke, selanjutnya kita trim. Kita bikin diameternya, diameternya 4, kemudian yang ini diameter 9. Kita hubungkan di sini. Selanjutnya kita buat ini menjadi dash dot. Kita bisa pilih ini, kita bisa pilih. Juga bisa nyari nih teman-teman untuk
juga bisa mengaturnya di sini. Dan untuk time scale-nya itu bisa diatur. Baik teman-teman, kira-kira seperti ini ya cara membuat etiket. Nah, jadi ya teman-teman, ini kita tinggal mengisikan ini aja, sama kita bikin gambar. Nah, untuk video selanjutnya mungkin kita akan mencoba membuat gambar. Sekian, wassalamualaikum.